Assalamualaikum wabarakatuh. Para subscriber Alka Official dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saat ini saya berada di Gerujugan Kidul, Kecamatan Gerujugan, Kabupaten Bondowoso, teman-teman. Dan di depan saya ini ada sound gedeatur, teman-teman. Sound gedeatur. Oke, langsung saja kita review speknya, teman-teman. Di sini untuk subnya ada 4 box, teman-teman. Single, ada 4 box single dan speakernya memakai Asle. Semua memakai Asle empat-empatnya, teman. Kemudian ada low di sini 12 inci, teman-teman. Double satu box. Kemudian speakernya memakai ACR Black, teman-teman. Terus untuk middle-nya ada 3 box double plus tweeter, teman-teman. Yang di pinggir memakai ACR Black, teman-teman. Sama yang di sebelah pinggir ada 2 speaker, teman-teman, plus tweeter ACR Black juga. Kemudian yang paling tengah memakai ACR Fabulous, teman-teman. Kemudian tweeter yang di tengah memakai RDW. Yang pinggir kanan kiri memakai ACR, teman-teman. Kemudian powernya, teman-teman. Di sini ada 2 power, teman-teman. Ombro yang di bawah 5 ampere double, teman-teman. Kemudian drivernya memakai 506. Terus finalnya memakai sangkan masing-masing 4 set, teman-teman. Ada 2 final, teman-teman. Masing-masing memakai 4 set. Kemudian yang ini mengangkat subwoofer, teman-teman. 15 ampere. 15 ampere sama, teman-teman. Memakai driver 506. Kemudian finalnya memakai sangkan masing-masing 5 set, teman-teman. Stereo semua, teman-teman. Mari kita lihat ke belakang, teman-teman, untuk melihat perkabelannya. Untuk boxnya ini tester, sudah ditestur semua. Khusus middle-nya sudah memakai speakon. Untuk low belum, teman-teman. Kemudian subnya gelap, teman-teman. Belum ada yang memakai speakon. Untuk perkabelannya memakai BOB. Oke, untuk lebih jelasnya kita tanya-tanya ke ownernya, teman-teman. Oke, di sini sudah owner, ada ownernya, teman-teman. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Dengan Caca siapa? Rois. Cak Rois. Untuk aksesorisnya ada apa aja? Ada mixernya Asle. Yang berapa channel? 5 channel. 5 channel. Oke, yang di bawah? Yang crossover pakai Asle. Asle crossovernya? Equalizer pakai DBX. Oke. Mari, teman-teman. Ini ada Asle. Sudah ada efeknya, teman-teman. Sudah ada efeknya 602. Remix 602. Sudah ada equalizer-nya juga, sudah bisa pakai Bluetooth.
Kemudian aksesoris di bawahnya ada DBX 231 dan juga asli. Ada crossover asli, teman-teman. Oh iya ya. Untuk kelistrikan memakai KWH yang berapa ya? 900 cukup ya? Cukup 900. Terus untuk pendanaan sudah habis berapa? Sekitar 20-an. 20 juta, teman-teman. Untuk kedepannya mau nambah apa cukup segitu aja? Ya, rencana nambah kalau ada dana. Nambah. Yang berapa in? 18 rencananya. Mau berapa box ya? Mau nambah ya sementara 4 atau 2 dulu. 4 atau 2. Oke, terima kasih Cak. Langsung saya request untuk cek sound-nya. Oke, seperti itu teman-teman.
Oke, seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.